Memperingati Hari Anak Nasional 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada 1.091 narapidana anak. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Pujo Harinto mengatakan dari 1.091 narapidana anak yang mendapat remisi, 23 diantaranya langsung bebas. Ia menjelaskan, pihaknya memberikan remisi sebagai wujud nyata negara dalam menjamin masa depan anak untuk keberlangsungan bangsa dan umat manusia. Menurut Pujo Harinto, kewajiban negara dalam menjamin keberlangsungan hidup anak sudah termuat dalam konstitusi yang menyebutkan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut, lanjut dia, juga berlaku bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.